dimaklumkan bahwa bulan Syawal 2021 telah dibentangkan di Jawa Rakyat pada 6 November 2020 yang lalu. Bulan Syawal ini telah dirangka berdasarkan 3 matlamat utama, yaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan, dan ketahanan ekonomi. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau, biar kekal jadi hijau dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning ke hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang, kita jaga kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia.